Ya, puji syukur saya baru saja menyelesaikan sidang kuliah hukum saya. Jadi nanti sebentar lagi saya tengah menunggu apa ya, kelulusan, wisuda. Ya, sebentar lagi semuanya selesai. Saya enggak menyangka karena saya udah bisa sampai di sini 4 tahun lamanya saya menjalankan kuliah. Banyak banget yang saya harus lalui, termasuk yang paling berat adalah ninggalin anak di rumah malam-malam karena saya kuliahnya kan sore sampai malam gitu. Dan saya nggak menyangka aja saya bisa sampai sini. Nggak tahu kenapa saya keluar nangis gitu, keluar dari ruang sidang tuh saya nangis kayak anak kecil. Semua saya pelukin teman-teman saya. Ya mungkin buat saya berat ya, karena kan saya udah umur segini ya, 45 tahun, terus harus jaga anak-anak, urus anak-anak, tapi masih bisa kuliah. Itu gak gampang buat saya, gak gampang banget. Buat belajar aja kadang-kadang di rumah tuh mesti nemenin anak-anak belajar juga, ngajarin anak-anak. Jadi kadang-kadang bagi waktu belajar juga susah. Saya harus ngorbanin kepentingan saya sendiri, seperti ya mungkin saya mau hangout sama teman gak bisa, saya mau ngapain gak bisa. Pokoknya udah saya tiap hari tuh cuma ngurus anak, sekolah. Karena saya tipe orangnya fokus kan gitu. Sarah aja udah lulus, maksud saya enggak sih gitu.